Dengan tandu sederhana dari bambu dan kain sarung, warga Muwa Markus 30 tahun yang sakit menuju rumah sakit Bandung Mamasih di Mamasa, Sulawesi Barat. Warga harus berjalan kaki sejauh 3 km untuk menuju rumah sakit melewati jalan berlumpur dan medan curam yang tak bisa dilalui kendaraan roda 4. Kisah warga Dusun Neke, Desa Taupe, Kabupaten Mamasa yang harus ditandu untuk mendapatkan perawatan di rumah sakit sudah bertahun-tahun terjadi. Akses jalan yang buruk dan tak bisa dijangkau mobil ambulans membuat warga harus mengenalkan tandu untuk membawa pasien ke rumah sakit. Kami berangkat dari Neke itu, kalau jarak antara Neke dengan kota itu 3 kilo, Pak. Kenapa sampai di tandu? Karena tempat kami kata situ belum dijangkau kendaraan roda 4. Jadi kami keluarga biasa begitu untuk tanduk membawa dengan seperti itu. Markus yang mengeluhkan sakit saat bergerak dan menggigil hanya mendapatkan perawatan di IGD Rumah Sakit Banua Mamasih. Warga berharap pemerintah daerah menggunakan akses jalan menuju desa mereka agar memudahkan mendapatkan fasilitas kesehatan dan dapat meningkatkan perekonomian warga.